Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang buat analisa untuk PGBPUSD. Apa kabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi selamat berhujung minggu semuanya. Di hari ini kita akan buat analisa untuk GBPUSD untuk analisa mingguan, analisa mingguan. Jadi kalau analisa mingguan ni maksudnya ini merupakan jangkaan jauh kita untuk sepanjang minggu, iaitu selama seminggu lah. Jadi apa yang boleh kita jangkakan untuk GBPUSD? Kita tengok weekly dahulu. Nampaknya weekly pada minggu lepas GBPUSD telah pun membuat penurunan dan dia sudah pun kira breakout dia punya sideways zone kecil di area sini lah, dekat sini sideways dia. Jadi sini dia naik turun. Sini area 3839 saja. Dia turun naik dan sekarang dia telah pecah sideways dia. Jadi jangkaan kita adalah possibility untuk dia turun lebih jauh itu adalah amat tinggi. Rasanya dia akan turun sampai ke zone ini jangkaannya. Jangkaannya dia akan meneruskan penurunan sehingga area bawah ini, minima sampai ke bawah ini. Namun kita ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dahulu sebelum dia sampai ke area bawah, di mana dia kena break area 36697 tu. Kalau dia break 36697, maka potensi untuk dia sampai ke mana tu, ke 35764 adalah tinggi. Maksudnya jangkaan kita untuk minggu depan adalah dia sampai ke 35 lah. Jadi ada 200 pip untuk sampai ke situ, maka rasanya sudah pun memenuhi kuota untuk perjalanan mingguan. Maka ngam lah, kita punya target sampai ke 35764. Mungkin kita akan ambil nombor tepat ke apa ke, 36. Tapi kalau 36 tu memang dah alang-alang, di mana mungkin ada SL Hunter daripada broker ke, di mana trader masuk 36 maka dia letak SL di 37. Jadi kemungkinan dia akan sampai ke 37. Okey. Jadi target kita sampai 37 lah. Jadi kat mana jangkaannya untuk sell, saya telah membuat zone yang terdekat terdapat di area 38. Maksudnya kita jangkakan dia akan pergi ke 38 dahulu. Ini merupakan analisa mingguan. Maksudnya lama lagi lah nak sampai ke situ. Ada 40 pip juga untuk sampai ke 38 ni. Membawa maksud ada kemungkinan kita boleh buy dahulu sebelum kita hendak melakukan sell. Jadi untuk kita sell juga ada zone-zone yang perlu kita patuhi, iaitu sekiranya dia break out zone ini, maka sell kita tadi akan menjadi batal lah. Okay, ini merupakan dua zone. Okay, maksudnya kalau dia naik, dia tidak boleh melepasi 38207 ataupun 38620. Sekiranya dia melepasi dua zon ini, maka setup swing sell kita tadi secara keseluruhannya adalah batal. Tapi kita ada lagi zon di atas, mungkin kita boleh cuba lagi untuk entry sell mungkin di area sini. Ini merupakan dia punya pertahanan terakhir lah, pertahanan terakhir sebelum dia naik ke atas. Atas ini zone ini merupakan zone pertahanan terakhir. Kalau dia break out juga zone atas tu, makanya batal kita punya setup untuk swing sell.
Tapi ya, kita akan cuba untuk mencari sell untuk swing sepanjang minggu. Kita cuba cari entry mungkin hari Isnin ataupun hari Selasa. Kalau entry kita tadi profit, maka kita boleh hold kita punya position dan ikut kita punya plan asal kita. Maksudnya dia kena break out 279 dan 697 untuk sampai kita punya destinasi ke 35700. Okey, baik. Jadi dekat H1 ini juga terdapat zone yang menahan harga untuk turun dahulu. Sekarang ni dia berada di zone inilah. Okey, mungkin kita boleh buy dahulu. Okey, kita boleh buy dahulu di mana Isnin merupakan hari yang paling glamour, di mana antara benda yang kita panggilkan sebagai retracement jadi kemungkinan unit akan naik dahulu. Mungkin juga dia tidak akan naik di area sini, mungkin dia akan turun sedikit lagi untuk mencari SL trader-trader. Dan kita ada zone juga di bawah ini, itu zone pertahanan terakhir. Okey, zone pertahanan terakhir. Jika dia break out, maka buy kita tadi batal dan kita akan terus mencari sell. Jadi secara keseluruhannya trend berada dalam keadaan downtrend. Nak kata downtrend sangat tak juga sebenarnya. Nak kata downtrend sangat tak juga. Jadi saya bezakan sikit dia punya zone. Okey. Jadi zon atas tu zon pertahanan terakhir, okay. Jadi situ pun merupakan pot yang paling menarik untuk kita buy. Jadi jangkaan buy ni kita ada dua lah maksudnya, A, B, C, okay. Jadi A kemungkinan area sini ataupun di bawah ini, antara dua zon ni lah. Tapi makin bawah makin baik lah. Jadi kita ambil A kat bawah ni sebab tak berapa jauh sangat, dalam 20 pip 20 pip mungkin kita boleh sell dahulu sampai ke bawah itu, dan kita buy sampai ke B di area atas, B yang paling cantik mungkin hari Selasa ataupun hari Rabu untuk sampai ke area B itu. Mungkin juga tidak sampai, mungkin dia sampai di area tengah-tengah ini sahaja. Almaklumlah forex ni, kita tak tahu. Cuma zone yang paling terbaik memang di area atas tu lah. Dan C kita di bawah tadi. Okay, kita ambil, tengok daily tu. Okay, sampai tak? Tak sampai. Kita kena pakai weekly untuk tarik kita punya C Untuk tarik kita punya C, kita pakai tengok weekly. Sebab dia punya zone tak nampak kat H1 lah. H1 tak nampak zone. Jadi C kita di area bawah ni lah. Okey. Jadi itu merupakan analisa mingguan untuk pair GBP USD. Itulah guys, mingguan. Jadi analisa ini valid dalam masa 1 minggu lah, berdasarkan syarat-syarat yang saya beritahu tadi. Sekiranya syarat-syarat ini dipenuhi, maka perjalanannya insyaAllah okey lah. Penurunan USD ini, GBP USD ini juga ada kaitan dengan kita punya sentimen semasa, di mana ini lebih kepada kesan daripada COVID lah. Saya nampak lebih daripada kesan COVID. Kalau kita melihat dari sudut benda-benda lain, nampaknya negara-negara lain banyak membuat tightening mungkin. Kan tightening? Saya slowdown. Dia buat slowdown. Selepas dia mengukuh terlalu lama, jadi sekarang ni dia buat slowdown. Jadi nak kata paling sesuai kita buy sebenarnya sekarang, mungkin juga kita boleh katakan okey untuk buy sebab harga dah murah lah. Sebab misi kita sebagai seorang trader nak cari harga yang murah untuk buy, sell harga yang paling tertinggi. Itu tugas kita sebagai seorang trader. Cuma trend menunjukkan trend menurun lah.
trend menurun, di mana banyak low yang telah dipecahkan membuat lower low. Sebab itu saya jangkakan untuk GBPUSD ini akan membuat penurunan, kiranya kita entry mengikut trend lah. Cuma syarat-syarat harus dipenuhi seperti yang saya beritahu tadi. Kalau dia break out sesuatu zone itu, maka kita punya setup tadi secara automatisnya telah pun batal lah. Okey, baik, jadi itu merupakan kita punya analisa mingguan untuk GBUSD. Moga bermanfaat. Jadi saya rasa itu saja. Sekian daripada saya, CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.